Di posisi ketiga ada saudara Hamzah dari tim Papua Bos Muda. Cukup berjalan jauh, saudara Hamzah berada di posisi pertama. Disusul saudara Hamzah di posisi ketiga ada saudara itu.
Kencang 4 pemalap berada di posisi terdepan. Kemana 1 pemalap berada? Kita belum tahu. Apa yang terjadi dengan 1 pemalap? Apakah mengalami crash atau trouble engine? Kemana lagi itu? Pasti kawar hilang, hilang gua anu. Oke. Sudah mematahkan poin di ujung. Ada tersisa 6 pembalap lagi yang akan berlaga.